Seorang pengusaha restoran Ahmad Zulkifli Abdullah, 45 tahun, memberi perlindungan kepada remaja lelaki berketurunan Tionghoa berusia 13 tahun. Dia dipercayai mangsa pengabaian keluarganya sejak September lalu. Ahmad Zulkifli berkata remaja itu ditemui tinggal menumpang di pusat mencuci kereta di daerah Kota Setar Kedah September lalu dan tidak bersekolah. Bapa kepada seorang anak itu berkata, keluarganya yang tinggal di Taman Tampoi Indah menyediakan tempat tinggal dan membiayai persekolahan remaja itu, Desmond Chong. Beliau berharap waris Desmond dapat tampil bagi membincangkan masa depan kanak-kanak itu. Dia penyanyi. Kekalkan sikap yang buat ada kekalkan. Kekalkan.